Itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sama mereka. Dan hukumnya sejuk mencari karunia Allah dan tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Inilah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka di Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besar lagi dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah menjadikan hati orang kafir dengan kekuatan orang mukmin. Allah menjadikan kepada orang-orang yang beriman dan mengatakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Ayo, kita mau ketahui.